Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali ini kita akan bermain Project X. Let's go. Oke teman-teman, ini setahu gue game kayak RPG gitu ya, kayak Bloxroot gitu. Tapi kenapa gue jadi goblin gini? Kok yang lain keren sih manusia begitu? Tuh. Hah? Kenapa gue ijo jelek begini? Aduh, pusing anjay. Jelek ya udahlah ya. Gak ngerti gue kenapa gue jelek kayak begini. Semua yang lain keren banget tuh. Manusia biasa normal cuy. Ini malah bugil gak punya baju. Kenapa gue ijo botak jelek begini anjir? Ah yaudahlah ya. Oke jadi ini game ini tuh benar-benar mirip sama Bloxroot teman-teman. Cuman bedanya punya beberapa kekuatan aja nih kayak ini ya. Nih kita coba ke ability. Aduh ini. Oh mama mia ampun. Au no 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 no. Pergi gak lo pada. Aduh. Gue baru mau ngasih liat ability-nya sumpah ya. Ampun bang. Bang ampun bang. Bang ampun bang. Saya cuman tuyul kecil bang. Tolong bang. Ampun bang. Bang tolong. Ampun. Ih kita. Ah, tolong. Wah. Ah, mau mati juga dong. Kayaknya tuyul hijau ini sangat dibenci ya di game ini. Susah banget anjay. Susah ini susah banget sih. Coba kita bunuh dia. Ngeselin ini mampus lo. Menang gua mampus. Nih kalian lihat ya ada ability banyak banget tuh. Ada dari One Piece, ada dari My Hero Academia walaupun cuma sedikit sih. Nanti mungkin ditambah ya. Ada dari Fairy Tail, ada dari Black Clover. Lalu ada dari Bleach, ada ini apa? Storm Inferno Winter gua enggak tahu tuh apaan. Dari anime apa gua enggak tahu karena tulisannya cuma other doang. Gua tertarik sama satu sih, Zangetsu. Iya itu Zangetsu. Kalau buah iblis udah biasa. Nah kalau Zangetsu ini kita belum pernah teman-teman. Game Bleach tuh jarang banget ya. Waktu itu ada satu tapi gue belum sempet mainin sih. Cuman ya yaudah ntar kita coba lihat lah ya. Gue pengen beli di sini nih. Ini duit kita anjay 50 dong dapetnya. Yaudah gak apa-apa lah. Oke kita coba farming dulu. Ini by the way lari gimana ya. Ada aura cuy di bawah. Apa nih? Kosong. Inventory kosong. Menu. Rest. Goblin. Mantap. Siap. Aduh ampun. Sumpah kenapa pada di box ini dah? Udah tau di sini susah banget cuy. Gila itu begarnya ngajak berantem banyak banget anjay. Ini larinya gimana coy? Gua enggak bisa lari. Bentar. Eh ada tas. Bukan tas apa ini? Enggak tahu gua. Sinilah gelut lah, sini gelut kalian. Gua ambil kuesnya dulu cuy. Pergi enggak lu? Pergi enggak lu? Mana tuh? Mana tuh? Bentar, gua setting dulu, enggak bisa shift lock cuy. Tetap juga nggak bisa sih vlog. Ya udahlah. Ini lagi nih satu orang yang pengen masuk YouTube mulu nih. Apa sih bangganya masuk YouTube gua anjay cuma 3k subscriber coy. Terpukulin aja mereka semua cuy. Goblin kuat ternyata ya. Si tuyul ini kuat loh. Tuyul hijau ini kuat loh. Gua tidak menyangka tuyul hijau ini akan sekuat ini teman-teman. Ini ada res apa aja sih? Gua nggak tahu loh. Gua belum ikut Discordnya soalnya. Dan gua nggak tahu ini res goblin ini bagus apa enggak teman-teman. Coba tolong komen ya kalau misalnya kalian udah main. Karena gue gak tahu cuy. Kalau dari yang gue lihat sih ya biasa aja ya. Sama aja kayak res yang lain. Ini gue nge-lag atau apa sih? Oh iya gue nge-lag. Oh tidak. Sakit. Sakit. Aduh. Meninggal lu. Oke. Kombatnya sih biasa aja ya. Kombatnya biasa aja lah. Oke. Harusnya kita udah bisa upgrade ini ya. Nih strength. Gue mau naikin strength dulu dah. Nanti magic nantilah teman-teman ya. Mungkin kalau gue udah punya ini kali. Ini larinya gimana? Gak bisa lari coy. Chat shift gak bisa. CTRL. Oh CTRL larinya coy. Eh tadi shift apaan tuh? Ini apaan cuy? Wanjay. Ini ngapain gue? Gak tau lah gue. Oke kita pukulin lagi deh. Mungkin itu untuk nambah kuat kali ya. Gue begal lu pada. Gelut kita gelut. Gelut sini. Gelut. Gelut. Sini, lu bertiga mau kroyokan mainnya sini, ayo. Gak pernah dipukulin tuyul kan lu, sini. Semua gue pukulin. Gue pukul semua lu. Mampus lu jungkir balik. Mampus lu pecah. 1 hour later. Waduh, ternyata ada yang jadi tuyul sama kayak gue. Halo bro, kita sesama tuyul bro. Waduh, tuyulnya pakai baju Dragon Ball, mantap juga tuh. Bajunya Dragon Ball. Topinya topi es, mantap gak?
oke nih kalau udah kayak begini gue mesti kemana nih, udah level 9 nih cuy. Duit kita 2000. Oh, cepet sih 2000 udah. Grinding lagi sini tapi teman-teman enggak apa-apalah. Ini apa sih? Anda ngeselin ya? Anda ngeselin ya? Anda Coba ini gue combat enggak bisa nge-skill loh teman-teman. Oh, bisa, Deng. Bisa deh, gue kira enggak bisa. Maaf. Ada mastery juga ya, berarti benar-benar sama kayak Bloodsword sih. Benar-benar mirip banget. Ini ada combat, ada storm, banyak banget nih kekuatannya nih. Gas, My Hero Academia. Gas tuh siapa ya? Emang ada gas ya? Ya udahlah ya. Kita lari. Kok enggak bisa lari sih? Nah, gitu dong lari. Gue pengen coba ke sebelah, ada apa nih di sebelah sini? Bandit level 15, mantap. Berarti ntar selanjutnya ke sini ya. Ya ini ya RPG lah teman-teman ya, game-game RPG kayak gitulah ya. Naikin level, grinding, dapetin sesuatu. Ini ada tanda panah apa sih sebenarnya? Gue bingung dah. Bentar, gue coba pengen ke tanda panah itu deh. Apa sih ini tanda panah ini? Apa petunjuk quest atau apa gitu? Kita pukul. Meninggal lu pada. Ampun ngelek pak, ampun ngelek pak, pak ngelek, ampun pak, ampun ngelek. Meninggal. Oke. Entah kenapa gue ngelek banget. Ini kalian nyadar nggak sih guys? Tampilannya Roblox tuh berubah loh nih ya, di atas gini nih. Tuh jadi kayak gitu ya. Gue pengen lihat ini susah banget. Advance performance stance minggu berapa sih? 900 dong, pantesan aja. Ya udahlah. Pantesannya ngelek banget. Kayaknya gue mesti cari server baru deh. Ini VIP-nya berapa ya? Kayaknya seru sih kalau kita beli VIP-nya. Cuma nanti deh ya. Kalau misalnya ini game banyak yang nonton, banyak yang suka, gue beliin dah. Cukup cepat sih teman-teman naik levelnya ya. Cukup cepat kok. Not bad. Ampun. Anda kok ngeselin ya? Aduh, ilang. Jelek banget ini ping gua. Aduh. Biarpun ping gua jelek, tuyul ini kuat loh, jangan salah loh. By the way, di sini ada devil fruit kayak gitu enggak ya? Yang ngedrop. Enggak tahu juga sih, teman-teman. Kalau ada sih keren banget ya. Atau ada cara lain untuk mendapetin kekuatan yang lain gitu, kayak kekuatannya bleach, tapi tanpa harus beli ya. Cuman gua pernah nonton yang si Ibman sih, dan gua lihat dia bisa ngedapetin buah goro-goro dari ngelawan boss. Jadi kayaknya sih bisa. Wih, ada chest, teman-teman. Kayaknya bisa, teman-teman ya. Ada chest apa nih? Waduh. Ya iyalah, cuma 300 gold doang anjay. Gue kira dapat apaan. Yaudah lanjutlah. Kita gelut lagi sama beggar-beggar ini. Ampun deh, ping gue jelek banget teman-teman. Kayaknya gue mesti pindah-pindah server deh nanti. Datlah ping gue 9000 cuy. 9000. Gak ada otak gak? Oke. Level 13, sedikit lagi teman-teman. Sedikit lagi kita bisa pindah ke yang level 15 sana ya. Salah. Ini tempat ability shop. Aduh, maaf, ketuker mulu teman-teman. Ini bisa ganti race gak ya? Sumpah, gue gak demen banget lihat tuyul jelek kayak gini. Masa jadi tuyul dong? Jadi apa, kayak manusia kayak? Masa jadi tuyul? Oke teman-teman, udah level 15. Bentar, gue up dulu nih. Strength. Kita akan upgrade durability. Sama kita upgrade sisanya ke strength semua lah ya. Kita main pukul-pukul dulu lah. Gila teman-teman, ternyata mapnya gede ya. Mau lihat-lihat map dulu nggak? Ntar aja lah ya. Di episode selanjutnya aja lah teman-teman ya. Oh, Alan cuma ini udah bisa dari level 10. Ngomong dong pak. Dari tadi gue mukulin begar mulu. Nih, terbang lu semua. Gila, ternyata tuyul ini kuat juga ya. Mungkin emang ras tuyul tuh lebih kuat daripada manusia teman-teman ya. Gue nggak bisa mukul dong, sumpah. Ngeleknya teman-teman, nggak tahan gue, sumpah. Lihat, bahkan gue tidak mau respawn. A few moments later. Oke, teman-teman. Lihat ini muka gue jelek banget. Goblin, bukan goblin malah, ini apa ini? Cuman blok-blok ijo. Kenapa gue jadi kayak begini sekarang? Why you bully me? Saking ngeleknya teman-teman, aduh, gue rada bete nih teman-teman kalau main-main ngelek kayak gini ya. Itu udah normal tuh 700, gak normal sih ini, masih ngelek sih. Ya udahlah ya. Oke teman-teman, kayaknya video kali ini cukup sampai sini dulu kali ya. Karena gue nggak tahu nih, ngelek banget gini, gak tahu kenapa ya. Mungkin nanti gue akan coba untuk cari server yang normal dulu ya pingnya, karena ini pingnya aduh sedih banget sumpah.
susah banget naikin level teman-teman kalau ping kayak gini ya. Dan ya kayak gini res gue, entah gak tahu nih bagus apa enggak sih. Ya ini tuyul ijo gini, ya udahlah ya. Padahal tadi pas di karakter creationnya keren loh gue ngaturnya. Kok jadi tuyul begini, botak pula. Why you bully? Ya udahlah teman-teman ya. Coba kalian tolong komen di bawah dong, itu ini res tuyul kayak gue ini bagus apa enggak nih, gue nggak tahu nih. Kok yang lain resnya keren ya, manusia tuh. Manusia, ini malah ada kumis-kumisnya nih. Kayak Naruto kali dia ya. Iya. Kenapa gue tuyul? Aduh, ya udahlah. Teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian supaya channel kita semakin berkembang. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Ciao.